penyanyi Syahrini diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umrah First Travel. Pasalnya, sekitar bulan Maret 2017, Syahrini dan keluarga diketahui menggunakan jasa First Travel untuk umrah ke Tanah Suci Mekah. Bahkan Syahrini mengambil kelas VVIP untuk keberangkatannya bersama seluruh anggota keluarganya. Banyak media yang menyebarkan pemberitaan bahwa keberangkatan Syahrini dengan segala macam fasilitas mewahnya merupakan endorsement dari pihak First Travel. Maka dalam kesempatan ini, Syahrini mencoba menjawab dan membantah kabar-kabar tersebut. Apa yang dipertanyakan oleh penyidik terkait kasus ini adalah sudah saya jawab dengan jelas. Sudah saya jawab dengan jelas. Bahwasannya tidak ada yang namanya seperti diberitakan media cetak maupun elektronik selama ini kalau keberangkatan umroh saya di endorse. Semuanya keluarga saya membayar secara resmi kepada First Travel. Kemudian juga sistem kami adalah kerjasama dan karena saya keliling dunia manapun, saya tidak pernah di-endorse. Ada 18 pertanyaan, kurang lebih 1 jam saya di dalam. Kemudian juga pertanyaan sudah jelas. Syahrini memang bekerja sama dengan First Travel. Bahkan ia mengungkap bahwa untuk keberangkatannya sendiri ke Tanah Suci Mekah, ia mendapat diskon dari pihak travel tersebut. Sambil menahan amarah, Syahrini mengungkapkan penyesalannya telah bekerja sama dengan First Travel yang sudah memakan uang para jamaah. Na'udzubillahi min zalik, saya memakan uang jamaah. Apabila saya mengetahui First Travel ini adalah yang suka memakan uang jamaah, na'udzubillahi min zalik, tidak mungkin saya kerjasama dengan travel ini.